Ritual arak-arakan ogoh-ogoh oleh umat Hindu menyambut Hari Raya Nyepi di Jalan Sumatera, Lintas Timur, Tulang Bawang, Lampung pada Selasa sore tadi berlangsung meriah. Ribuan warga di daerah ini saling berdesakan untuk menyaksikan pawai dua patung ogoh-ogoh secara gratis ini. Badan warga juga membuat jalur lalu lintas kendaraan di Lintas Sumatera ini sempat macet panjang. Saat berlangsungnya kemeriahan pawai ogoh-ogoh ini, suasana sempat berubah menjadi tegang. Dua orang pemuda di tengah kerumunan warga yang menonton pawai ogoh-ogoh ini justru membuat onar dan keributan. Kedua pemuda ini terlibat perkelahian dan adu jotos di tengah-tengah keramaian warga. Karena membuat onar, kedua pemuda yang terlibat perkelahian ini kemudian langsung ditangkap polisi. Kedua pemuda yang ditangkap masing-masing bernama Sodri 23 tahun warga Menggala Tulang Bawang dan Rijak 21 tahun warga Sunji Lampung. Keduanya terlibat perkelahian karena dipicu saling berdesakan. Oleh polisi, kedua pemuda ini kemudian diseret ke kantor polisi Banjaragung Tulang Bawang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kendati sempat diwarnai suasana tegang akibat ulah dua pemuda yang membuat onar, pawai ogoh-ogoh tetap dilanjutkan dan berlangsung meriah. Pawai ogoh-ogoh oleh umat Hindu di Tulang Bawang ini digelar dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi pada hari Rabu besok. Ogoh-ogoh merupakan hasil karya seni umat Hindu khusus masyarakat Bali dalam menyambut ritual Hari Raya Nyepi. Dalam tradisi masyarakat Bali, ogoh-ogoh merupakan simbol penyucian bumi. Ogoh-ogoh yang menggambarkan sebagai makhluk jahat dan berbentuk seram ini kemudian akan dibakar saat malam pengerepukan jelang Nyepi atau sebelum upacara sembahyang. Mustaqim di kurangbungku.com melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung.